Jadi nanti kita mampir ke mana nih, Win? Ke pop es yang ada penjualnya cantik itu, enggak? Gogi, kok ingatin lagi? Padahal aku udah lupa tadi. Waduh, si Erwin nih. Instagram, micet. Jadi pagi ini kita mau cari sarapan ya ke belakang Padang. Sampai guys, kita di warung tepi dari penjual dulu ini kan? ada tipe kan? Erwin mau makan aja kita video enak deh, kita pesen mie lendir nih satu mie lendir, terus ada nanti perata isi telur, nanti rasanya gimana kita cobain lah, ini kira-kira 5 menit, ini cepet banget tadi ya, kita mesen 5 menit gak nyampe itu udah jadi loh makanan. Tarik ya, waduh asik banget guys. Asik banget. Ku kasih zoom sama kalian. Ditarik, didorong ini. Tuh ditarik tuh. Teh tarik bro. Bisanya men. Lazis. Ya. Ini telur ya? Iya. Siap. Iya. Kecap. Tapi kayak tajam. Enggak. Banyak ini pesanannya. Tapi kalau mau dicari enggak usah, enggak bawa. Atau kecap. Ini penyangga dari dulu ini setiap kali mau nyari kecap. Iya, soalnya kan jangan gampang kali. Pengalaman dulu makan pakai kecap aja. Jadi kalau makan ini tambah kecap dulu deh. Iya. Iya. Oke, datang guys. Kita sambil nyicipin. Oh iya, belum lihat ya ini peratanya. Perata telur. Perata isi telur. Ada dua pilihannya, isi kosong sama isi telur. Isi kosong. Gemes lihat ibunya tadi itu ya ampun. Isi kosong ya, coba. Kosong coba. Kita cicip kuahnya dulu. Isinya prank banget ya. Kuahnya kayak kuah gulai. Oke. Okay. Rank 1 sampai 10, ini di 8 lah kira-kira. Daripada kalian ngiler nengok kami makan, ini videonya betul dulu ya. Nanti waktu kita ke pantai jalan-jalan baru kebuka lagi. See you. Berapa kak? 57. Heis. Nah, mantap cuy. Suasananya masih kayak dulu. Iya. Masih banyak orang jualan. Kiri kanan kita orang jualan guys. Iyalah ini kan warung, orang jualan. Pasar. Ada pegadaian cuy. Oh ada pegadaian. Tapi kalau mendadak. Mendadak. Gadaikan aja. Mendadak. Dede kita gadein. Pak, makasih pak. Jadi sarana transportasi di sini becak. Becak lalu. Kalau kalian kesini nggak ada Gojek ya? Becak lalu ini sebenarnya. Kalau kalian kesini nggak ada Gojek ya, ini becak nih adanya. Mobil nggak ada Win ya, kayaknya ya, di sini. Nggak tahu. Tuh. Ini ada penginapan loh. Penginapan cuy. Woi, ada penginapan. Budi penolong in. Kalau kalian kesini butuh penginapan, nah itu. Tempatnya deket sama pelabuhan tadi. Kita tanya sama Ade ini aja. Ade. Boleh tanya, Dek? Pantai Penawar Rindu di mana, Dek ya? Pantai Penawar Rindu di sana. Masih lurus ya? Pantai di mana?
A. Oh, sini Bu ya? Itu yang bagus Bu ya pantainya? Oh bagus. Oh iya iya. Iya. Oke, okay. Lurus. Terima kasih. Ya. Adek. Oh, turunan, masukkan kanan. Halo guys. Oh, oke, okay. Makasih Bu. Makasih Bu. Jadi target kita ke Pantai Pasir Putih. Kita cek lu, lagi pasang atau surut ini? Oh, lagi pasang besar cuy. Iya, lagi pasang. Berenang kita? Enggak. Enggak, guys. Kita enggak bawa juga sih, tolong. Sama, guys. Lanjang, guys. Wah, ini patokannya ada ini ya, Gang Merdeka. Gapura, cuy. Gapura. Nah, kalian ambil sini ya, kan? Wah. Ini jalan guys, masuknya. Laut, guys. Udah mau nyampe. Kita ada awas. Awas motor. Oke. Di mana nih, Ben? Sini ya. Wah, kita bakal ngelewatin mangrove-mangrove nih, guys. Keren-keren. Mau lihat ya. Yuk, kita kasih lihat. Ya, ini pohon nih mangrove nih, mantap nih. Wah, ini keren, guys. Oh, motornya itu pohonnya. Ada lah cuy. Welcome to White Sand Beach. White Sand belakang di, Padang. Di. Wah sepi ya. Mungkin karena pandemi kali ya. Oke, kita sampai nih. Pantainya sepi guys. Ini jadi kayak private nih buat kita bertiga aja nih. Private White Sand. Yoi. Pasirnya putih, putih dong. Pasirnya. Airnya lagi pasang pisau. Yoi, wah itu kan bener ada anjing kan? Itu bahkan dia nengok nih ini kawanku ini gitu gaplek siap. Wah ini jadi sekeliling guys, tengok nih sepi cuma kita bertiga nih. Asri jaga. Wah ini atas ya, ini apa sih view atas. Woi pan itu cuy, rindang cuy, rindang cuy. Kok bisa manjat lagi? Enggak bisa, enggak ada bunga itu. Wow, airnya guys, jernih. Ini air laut, jernih. Mau mandi di sini, mantap. Tapi sayang kita nggak bawa baju ganti nih. Keren. Hah? Gak usah ganti baju. Kayak ikan asin cuy nanti. Tau lagi? Apa? Aku terpikir sesuatu. Apa tuh Win? Ini, mau bikin story. Story apa Win? Oh. Nanti kan zoom kan. Untung aku gak bawa anak. Untung gak bawa anak. Jangkrik, jangkrik. Kita keliling-keliling ya guys. Nah ini, kalau kita jalan-jalan sama Erwin tuh kayak gini nih, dia selalu nyari perspektif. Iya, nengok. Selalu tuh, jadi kalau kalian mau liburan, dapat foto bagus, kuncinya ada Erwin. Ini aku video, pantas lah kok aneh. Ini udah betul. Ini model guys.
Di mana? Oh, kayu-kayu. Boleh, boleh. Kalau ngomong sama Erwin, foreground lah, perspektif lah. Apalah pokoknya. Ini bagus juga nih. Tapi kau ini, kaki kau di atas. Kepala kau di bawah. Kepala di bawah. Ide banget tuh. Aduh, aduh. Oke, liburan sudah, sarapan udah. Sekarang waktunya kita mau pulang. Goodbye, apa nih? Pantai Pasir Putih ya. Padang. Belakang Padang. Kita pulang tadi udah rame tuh. Nampak nggak? Nampak lah ya. Itu masuknya guys, hati-hati nabrak. Oke, mari pulang, mari ngapain deh? Kembalian. Oh, ngambil kembalian. Iya Bu, sama-sama. Perjalanan pulang cuy, ini harus diabadikan nih. Eh tapi ngomong-ngomong shutter speednya tinggi banget. Ini pohonnya keren. Jadi nanti kita mampir ke mana nih Win? Ke pop es yang ada penjualnya cantik itu, enggak? Gogi, kok ingatin lagi? Padahal aku udah lupa tadi. Oh aduh, si Erwin nih. Pokoknya yang tahu pertama kali itu si Dede. Dede nih kalau ada yang gitu tahu aja. Mana nih cuy? Iya ada fitur. Kita pulang tengah hari guys. Jam berapa ini coba? Jam 12 deh. Jam 12. Pas mulanya lagi aduk. Iya. Terbakar rasanya belum jam segini, Pak. Terlalu berani sekali. Siapa yang berani? Berani apa? Aku berani, orang haus juga, Pak. Oke. Beli. Pakai kayak gini juga loh, untuk sekelas jualan popes. Oh, harus dong, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi, keren nih. Walaupun apa warungnya sederhana, ada dong disiapin cuci tangan sama air kucuran. Mantap mantap. Oke, kita meninggalkan rumah jajan yuk. Warung jajan yuk. Kita tandain dulu warungnya.